minta hidayah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan aku jalan yang lurus. Itu ada dalam solat. Dan sebab itu orang yang mendirikan solat akan diberi hidayahnya. Dan jalan yang lurus ni bukan semestinya jalan agama. Maksudnya seluruh keputusan kita tu nak tepat. Agama pun itu yang besar dia. Tapi seluruh keputusan hidup adalah kena tepat. Pada keputusan. Hidup tak boleh buat tanpa keputusan. Kan? Orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia orang yang lemah. Macam mana kan? Nantilah. Orang yang lemah. Orang yang silap buat keputusan, orang yang rugi.